Tiba-tiba rindu pada almarhum Bapak dan menanyakan ada di posisi mana seorang ayah setelah ibumu, ibumu dan ibumu. Ibuku menjawab, kalau kamu cinta bapakmu, jangan pernah lupa doakan dia sampai kapanpun. Aku teringat kalimat ibuku. Anakku, memang bapak tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Darinya kau diwarisi kedermawanan dan kerendahan hati serta namanya. Memang bapak tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Dialah yang senandungkan azan ke telingamu saat kau lahir ke bumi.